Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Faiz Syahirah Nizam dalam berita terkini situasi banjir. Wang ihsan bantuan banjir kepada penduduk terjejas akan diserahkan segera di pusat pemindahan sementara sebelum penduduk pulang ke rumah masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini bagi mengelak bantuan diterima lewat. Kita tak nak nanti after 6 bulan baru dapat. Kita tak nak seperti dulu-dulu 3 bulan hingga 6 bulan. Jadi ada yang satu seorang makcik maklumkan dia tinggal semua barang-barang dia. Dia pun tak tahu. Rosak, mesti rosaklah kalau dah 3-4 hari dalam air. Jadi kita bagi ni terus kita bagi untuk mengurangkan bebanan mereka, mungkin mereka boleh beli barang keperluan, kain baju dan sebagainya sementara dapat bantuan-bantuan lain. Dan saya percaya banyak bantuan lain akan dihantar. Penduduk terjejas banjir di Johor akan menerima wang ihsan RM1,000 setiap keluarga daripada Kerajaan Persekutuan dan RM500 lagi daripada Kerajaan Negeri. Di mana sumbangan yang kami terima itu tersangat membantu dalam menangani buat masa sekarang iaitu menghadapi masalah banjir ini, meringankan beban kami. Kegunaan yang pertama sekali di mana seandainya berlaku kerosakan, tak mustahil ada barang kerosakan tu. Jadi untuk memperbagi barang-barang alat rumah yang rosak atau membeli baru yang dah tak boleh pakai kan. Kami akan gunakan sebaik mungkin lah, sebab kan suami pun tak dapat bekerja kan beberapa hari. Alhamdulillah, terima kasihlah dekat PM kita dapat membeli bantuan pada kita pasal banjir kan. Alhamdulillah. Jadi aku akan buat guna apa dulu bantuan tu? Ya, mesti-mestilah beli makanan, betul tak? Untuk keluarga lah, untuk anak-anak, lepas tu untuk rumah yang banyak kerosakan tu. Sebab sekarang tak boleh nak buat kerja kan. Jadi untuk keluarga lah, untuk makan minum tu. Terima kasih pada PM dan Menteri Besar dan semua yang bantulah kita orang masa banjir.